Coba peragakan ini si situasi ya, mungkin kan saudara akan di dalam. Ini antar korban, lalu si Ricky sama Kuat itu di mana? Ya, sama teman-teman saudara ini. Ya. Jaraknya nggak segini yang mulia, agak jauh. Nah, tapi jarak untuk Bang Riki sama Om Kuat seperti ini yang mulia. Seperti ini. Si korban di mana korban? Korban di sebelah sana yang mulia, dekat tangga. Jadi setelah Om Kuat ini ada tangga, terus korban. Tangga lalu korban. Ini si Om Kuat dekat tangga, tapi agak jauh yang mulia. Agak di jauh. Depan kolam ikan yang di dalam rumah. Lalu si ini ada. Bang Riki dari dapur. Saya dari dapur, saya datang dari sini yang mulia. Riki. Saya datang, saya ketemu Bang Riki yang mulia. Saya tanya ada apa, tapi nggak dijawab. Saya ngeliat Om Kuat, terus saya ngeliat jenazah di situ yang mulia. Melihat almarhum di situ tergeletak, terus saya maju ke sini. Saya awalnya bertanya kepada Richard, model seperti ini ada apa, Chat? Tapi karena mungkin saya juga takut, Pak, jadi saya langsung merubah haluan seperti ini, Pak. Jadi saya bisa melihat semua orang ini, Pak, karena saya belum tahu di dalam ini terjadi apa. Iya, duduk dulu. Terima kasih, Pak.